Fajar menyisihimu, putihimu menyinari bumi pertiwi. Dengan langkah pasti kami menuju sekolah yang kami cintai. Cahaya sakti tempat kami menuju ilmu dan budi pekerti. Bersama kita memajukanmu jadi waduk pengolah kami. Majulah sekolah cahaya sakti, cemerlang cahaya musakti. Kami berjanji belajar sesungguh hati, mencapai tujuan yang murni. Cahaya sakti membina kami jadi manusia sejati. Bersiap menanggung tugas suci, berbakti ke langkah pasti kami menuju sekolah yang kami cintai. Cahaya sakti tempat kami menuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan, karena pada hari ini kita masih diberinya nikmat sehat untuk tetap beraktivitas mulai tahun pelajaran baru ini. Selamat datang kepada anak-anakku, siswa baru kelas 1 dan kelas 2 sampai dengan kelas 5. Selamat bergabung bersama SD Cahaya Sakti. Dan selamat berjumpa kembali dengan anak-anak kelas 2 sampai dengan kelas 6 yang baru saja naik kelas dari kelas sebelumnya. Perkenalkan, saya Ibu Seni Rahayu, selaku Kepala Sekolah SD Cahaya Sakti. Senang sekali kita bisa bertemu dalam keadaan sehat. Terima kasih kepada Bapak Ibu orang tua yang sudah mempercayakan putra-putrinya untuk kami didik di SD Cahaya Sakti. Pada kesempatan kali ini, perkenankan kami memperkenalkan Bapak Ibu guru dan staf tenaga kependidikan yang bertugas di SD Cahaya Sakti. Selamat pagi kepada Bapak, Ibu, Wali Murid Sekolah Cahaya Sakti. Perkenalkan, saya Retno Hartiningsih sebagai guru Sekolah Cahaya Sakti semenjak tahun 2000. Halo anak-anak semua, selamat pagi. Apa kabar pada pagi hari ini? Salam jumpa. Perkenalkan, nama Ibu Suryati Chandra. Singkatnya, kalian boleh panggil dengan sapaan Ibu Sur. Ibu ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di Sekolah Cahaya Sakti pada tahun pelajaran 2020-2021. Selamat pagi Bapak Ibu dan anak-anak sekalian. Perkenalkan, nama saya Ibu Edita Francisca Silaen. Ibu telah bergabung di Sekolah Cahaya Sakti selama 27 tahun. Selamat datang buat anak-anak kami, siswa kelas 1 dan pindahan. Selamat bergabung di Sekolah Cahaya Sakti. Selamat pagi Bapak, Ibu, orang tua siswa dan anak-anak sekalian. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mana pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu kembali meskipun dalam suasana yang berbeda. Perkenalkan, nama saya Francisca Triwidya Stuti, yang biasa anak-anak panggil Ibu Tuti. Saya mengajar di SD Cahaya Sakti ini mulai tahun 2010. Selamat pagi anak-anak, selamat pagi orang tua murid.
SD Cahaya Sakti. Selamat datang untuk anak-anak murid kelas 1. Perkenalkan, nama saya Maria Ermia Triveni, biasa dipanggil Ibu Feni. Di tahun ajaran 2020-2021 sepertinya masih akan melakukan pembelajaran via online. Saya mengajak kepada anak-anak semua, ayo kita tetap semangat belajar. Mari kita belajar dengan penuh kreatif, dengan semangat yang tinggi. Kita membangun generasi yang cerdas dan bermartabat. Salam jumpa dengan saya, Ibu Leni, guru kelas dan guru musik. Saya mengajar dari tahun 2003. Mari anak-anakku bersama dengan para orang tua datang bergabung bersama dengan kami. Kami sangat mengharapkan sekali kehadiran anak-anakku untuk bergabung dengan kami di tempat ini. Banyak sekali tempat belajar yang sangat menyenangkan dan para guru yang mengasyikkan. Mari bersama dengan kami, bersatu untuk kita sama-sama belajar menjadi bagian dari Yayasan Cahaya Sakti. Selamat datang di SD Cahaya Sakti untuk orang tua dan siswa-siswi. Dan selamat bergabung dengan kami di tahun pelajaran 2020-2021. Saya Ibu Dwi Hajaryani, biasa dipanggil Ibu Dwi, mengajar sejak tahun 2014. Dengan kondisi yang tidak memungkinkan saat ini untuk kita bertatap muka, tetaplah semangat belajar di rumah. Dan terima kasih untuk orang tua yang mau menemani anak-anaknya untuk belajar di rumah. Sekali lagi, selamat bergabung di SD Cahaya Sakti. Halo, selamat pagi Bapak Ibu, orang tua murid, juga anak-anakku sekalian. Perkenalkan, nama saya Sisilia Aan, biasa dipanggil Ibu Sisil. Selamat datang di SD Cahaya Sakti. Selamat belajar, meskipun dalam situasi dan kondisi yang seperti ini, kalian harus tetap semangat untuk belajar di SD Cahaya Sakti tahun ajaran 2020-2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian, wali murid SD Cahaya Sakti serta anak-anak didik sekalian SD Cahaya Sakti. Selamat bergabung di tahun pelajaran 2020-2021. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mansur, selaku guru pendidikan agama Islam di SD Cahaya Sakti. Saya masuk dari tahun 1999 hingga sekarang tetap mengajar bidang studi agama Islam. Hai, selamat pagi kepada orang tua murid, siswa baru SD Cahaya Sakti. Perkenalkan, saya Ibu Maria Ilmenti Siga, guru pendidikan agama Katolik. Saya bergabung di SD Cahaya Sakti sejak tahun 2013. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di tahun ajaran baru 2020-2021. Halo, selamat bergabung kepada anak-anak SD Cahaya Sakti secara khusus bagi kelas 1 maupun bagi siswa-siswa pindahan. Dan selamat bergabung kembali kepada siswa-siswi yang sudah naik ke kelas yang lebih tinggi lagi. Untuk menjadi seorang murid yang baik, kita harus memiliki nilai-nilai agama di dalamnya. Saya selaku guru agama pendidikan Kristen, saya mengucapkan selamat bergabung di SD Cahaya Sakti. Mari kita belajar bersama-sama agar supaya cita-cita dan masa depan kalian bisa tercapai. Selamat datang Bapak, Ibu, orang tua murid SD Cahaya Sakti dan murid-murid semuanya. Selamat bergabung di SD Cahaya Sakti tahun ajaran 2020-2021. Saya Ibu Nunu Herowati, biasa dipanggil Ibu Hero. Saya mengajar di SD Cahaya Sakti, bahkan juga pernah di TK Cahaya Sakti sejak tahun 1993. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu wali murid atas kepercayaannya mempercayakan anaknya untuk sekolah di SD Cahaya Sakti. Walaupun dengan keadaan yang sangat berbeda, bahkan di seluruh dunia seperti ini, marilah kita sama-sama memotivasi anak-anak kita dalam belajar. Halo anak-anak semuanya, apa kabar hari ini? Salam jumpa. Namo Buddhaya. Saya ucapkan selamat datang pada siswa dan siswi baru bergabung di SD Cahaya Sakti. Perkenalkan, nama saya Sulika.
Saya sebagai guru agama Buddha. Selamat datang dan selamat bergabung di Sekolah Cahaya Sakti di tahun ajaran baru 2020-2021. Walaupun dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk bertatap muka dalam belajar, namun kita tetap harus semangat dan jaga kesehatan. Salam jumpa, Namo Buddhaya. Cunjing de kewi jajang, cinai de tongxue man, he inyanji sinai de xiaopengyou man, dajia hao. Yang terhormat para orang tua murid, teman-teman, dan anak kelas 1 yang baru bergabung. Apa kabar semuanya? Qing, rang wo xian zi wo jie shao yi xia. Wo shi han yu lao shi. Wo xing lin, jiao feng xian. Tong xue men dou jiao wo lin lao shi. Pertama-tama mempersilakan saya memperkenalkan saya diri sendiri. Saya adalah guru bahasa Mandarin. Saya bermarga Lim, namanya Hong Xin. Teman-teman semuanya memanggil saya Lao Shi Lim. Zai zhe li, wo xiang ge wei jia zhang men, tong xue men, yi ji, yi nian ji xin lai de tong xue men, 来到圣光学校, 表示热烈的 欢迎. Halo anak-anak semua dan bapak, ibu, orang tua, siswa. Apa kabar hari ini? Salam jumpa, perkenalkan nama saya Neti Maria Elis Diana, biasa dipanggil dengan Ibu Neti. Ibu ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di Sekolah Cahaya Sakti pada tahun pelajaran 2020-2021. Senang sekali berjumpa dengan kalian. Semoga kalian pun merasakan hal yang sama seperti ibu. Ibu, pada tahun ini, ibu akan mendampingi kalian menjadi ibu atau orang tua kalian sekaligus sebagai sahabat. Jadi, jangan takut dan jangan ragu jika akan belajar bersama dengan cara yang menyenangkan. Baik, itu saja perkenalan dari ibu. Sampai jumpa dan tetap semangat. Terima kasih. Hai, selamat datang, selamat bergabung di Sekolah SD Cahaya Sakti. Perkenalkan, nama ibu, Ibu Sari Wulandari, biasa dipanggil Ibu Sari. Ibu sudah bergabung di sekolah ini sejak tahun 2005. Ibu ucapkan selamat datang untuk kalian semua, anak-anak didik, serta para orang tua siswa di Sekolah SD Cahaya Sakti pada tahun ajaran 2020-2021. Selamat bergabung di Sekolah Cahaya Sakti. Mari kita sama-sama belajar di sekolah ini. Sekolah yang mengedepankan keberagaman, beragam etnis, suku, dan agama berbaur di sini. Kita sama-sama menuntut ilmu untuk mencapai masa depan yang diinginkan. Salam sehat selalu. Mari kita bersama belajar di SD Cahaya Sakti. 尊敬的家长和新学生, 大家好, yang terhormat para orang tua murid dan siswa-siswi baru, halo, salam sehat. 今天我要介绍一下我自己, 我是圣光小学汉语老师, 学生们都叫我 老师 Hera. Hari ini saya mau memperkenalkan diri sendiri, saya adalah guru Mandarin di Sekolah Cahaya Sakti. Mereka sering memanggil saya Hera 老师. 在这儿我代表全校的老师向家长和新来的小朋友们表示热烈欢迎. Di sini saya mewakili seluruh sekolah untuk mengucapkan selamat datang yang hangat kepada orang tua murid dan anak-anak yang baru. Halo anak-anak dan para orang tua, selamat datang dan selamat bergabung di SD Cahaya Sakti tahun pelajaran 2020-2021. Perkenalkan, nama Ibu Norani Marcelina Hutabarat, bisa dipanggil Ibu Rani. Ibu di sini mengajar muatan pelajaran komputer. Semoga kondisi saat ini tidak menghalangi kita untuk terus belajar ya.
dan dengan teknologi yang ada, kita pasti dapat berkreasi lebih lagi. Karena di mana ada kemauan, pasti di situ ada jalan. Tetap. Perkenalkan, nama saya Habib. Saya mengajar Penjaskes di sini sejak tahun 2000. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, serta anak-anak di tahun ajaran baru ini. Dalam kondisi seperti ini, kita hanya tetap bersemangat dan bugar selalu. Terima kasih. Ya, selamat datang buat anak-anak muridku yang tersayang. Di sini saya Dayan Kops. Ya, dengan kondisi seperti ini, kita semua harus tetap semangat dengan menghadapi kondisi seperti ini. Tetap di rumah, jaga kesehatan, jaga kebersihan. Ya, setiap saat sih kita harus menjaga kebersihan. Ya, mungkin itu aja dari saya. Selamat datang anak-anakku sekalian. Saya Pak Linus Laka. Dengan situasi seperti ini, terkenal dengan virus corona atau COVID-19, anak-anakku sekalian, jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap semangat, apapun situasi di sekitar kita. Kalau misalnya bosan di rumah, bermain depan rumah ataupun di sekitarnya, jangan lupa menggunakan masker, dan pulang ke rumah jangan lupa cuci tangan juga. Tetap semangat, tetap semangat untuk belajar, tanggung jawab sebagai pelajar, dan jangan lupa yang terakhir, harus banyak berdoa biar semuanya nanti kembali normal seperti biasanya. Terima kasih. Selamat datang di SD Cahaya Sakti tahun ajaran 2020-2021. Perkenalkan, nama saya Ibu Mariati. Saya bertugas di SD Cahaya Sakti sebagai kebersihan. Saya mulai bekerja dari tahun 2009. Dengan keadaan COVID ini, semoga orang tua murid dan murid tetap semangat untuk menempuh pendidikan di SD Cahaya Sakti. Tetap semangat dan sehat selalu. Ya. Selamat datang di SD Cahaya Sakti pada tahun ajaran 2020-2021. Perkenalkan, nama saya Pak Salim, tugas kebersihan di SD Cahaya Sakti. Selamat pagi, nama saya Iwan Kurniawan, jabatan saya sebagai security tertanggal 23 Desember 95. Nama saya Eko, nama panjang Eko Purwanto, sebagai security di Cahaya Sakti, masuk mulai tahun 2005 sampai sekarang tetap untuk menjaga sekolah Cahaya Sakti.